Jadi beli Chat Time yang edisi Pokemon ya. Harganya 30.000. Belum ngomong 40.000 deh, sorry. Langsung dapat ini. Chat Time pack kartu promo Pokemon. Kita langsung unboxing aja ya. Dapatnya apa? Katanya sih di sini ini nih. Ada 6 kalau enggak salah. Cuma ada 6 mana tulisannya. Oh, ini nih. Total ada 6 jenis kartu. Tapi di sini cuma ada satu kartu. Kita unboxing aja ya. Buka sebelah mana? Bukanya sebelah mana? Bukanya di mana? Nggak ada sobekannya. Aduh. Nggak pengalaman sobek apa buka-buka kartu unboxing. Ini sengaja lagi. Taruh deh. Ambil gunting dulu. Ya, sekarang udah ada gunting ya. Ini mau gunting ini pelan-pelan aja biar enggak kena kartunya. Oke. Sorry ya. Enggak sering kalau buka kartu Pokemon gitu-gitu. Nah, ini bagian belakangnya ya, biasa. Dan kita lihat dapatnya apa ya. 1, 2, 3. Pikachu. Dan ini ya, Pikachu-nya kayak kartunya tuh kayak ada foilnya, dia metalik gitu ya. Bener gak sih? Sama botolnya. Yeay. Ada ininya ya. Ada lambang Chat Time-nya di sini, ada logo Chat Time. Ada tulisan basic Pikachu, HP-nya 60. Lalu ada dia pakai bahasa Indonesia ya. Sengatan listrik lempar koin ke tempat jika sisi depan dan sebagainya. Oke, sekian unboxing kartu dari Chat Time. Berharapnya sih dapatnya Mewtwo atau Charizard sih ya. Tapi ya enggak apa-apa sih, Pikachu. Masih oke lah. Oke.